adik kecil dia pun adik dia pun pandai eh. Pandai tembak aku tinggi. Oh, ini betul-betul. Ini turun generasi dia macam ni. Ha 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 ha. Seram kan? Hai, assalamualaikum. Tapi sekali ini kami nak bawakan anda ke satu lagi pot sarapan pagi yang sangat-sangat istimewa kerana ianya terletak di Bukit Hantu. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Cik Ahmad ucapkan kepada semua rakan-rakan Cik Ahmad di mana juga anda berada. Moga-moga pagi ini merupakan pagi yang terbaik bagi kita semua. Okey, hari ini Cik Ahmad berada di sini. Di Kampung Bukit Hantu, Jalan Lendu. Okey. Kita bawa satu lagi tempat ataupun pot makan ataupun sarapan pagi. Yang mana anda akan tengok daripada tepi jalan ni. Cik Ahmad berada di tepi jalan ni, jalan-jalan besar ni, jalan besar Lendu ni. Yang mana kenderaan bersusun. Bersusun untuk bersarapan pagi. Untuk bersarapan pagi yang mana dikatakan satu gerai makan ni yang menyediakan roti canai yang betul-betul gebu. Okay, kita tengok eh. Waktu sekarang pun dah pagi lagi sebenarnya, pagi lagi, tapi disebabkan kedai ni buka awal. Cik Mat difahamkan lepas subuh dia orang dah mula beroperasi. Lepas subuh dan cepat. Cepat maksudnya cepat habis, cepat dia stop lah. Ni sempena bulan kemerdekaan, bagus lah ni. Bendera banyak. Yang membuat roti canai ni Cik Barudin bersama keluarga, bersama anak dia. Cik Mat tengok ni, ada anak bujang dia, kecil lah anak bujang tapi pandai juga buat roti ni. Ni satu keluarga. Bagus lah. Okay. Jadi kepada anda yang mungkin sedang mencari-cari roti canai gebu, roti canai yang agak terbaik di kawasan ini. Cuba gamai sekarang ni, cuba tengok banyak. Tapi anda boleh datang terus ke gerai ni, nama dia tak ada ni. Tak ada, nama dia tak ada. Tapi saya ini ada ni. Ni kot. Ni boleh lah. Okey. Mana? Tu dia. Jadi anda boleh datang. Anda boleh datang terus ke Kampung Bukit Hantu. Kita tengok lepas ni macam mana keadaan. Bukan saja roti ya, bukan saja roti, ada juga makanan-makanan lain. Dipahamkan ada makanan-makanan lain eh. Ada mi kari ya, mi kari. Ini menu ni pakcik. Oh ni ya. Ini dia. Bihun sup, mi kari, laksa, lontong. Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita tengok sebab ramai masyarakat di persekitaran menceritakan tentang hebatnya roti canai Cik Baharudin ni. Hari ni kita sampai. Kita tengok. Okay. Kebiasaan satu hari berapa banyak boleh ni, Cik Din? Gantung abang. Ada 200 dan 300. Ya. Tapi masa pendek je sampai pukul 9 dengan Cik Din. Ya. Okay. Wah, adik kecil dia pun adik dia pun pandai eh. Pandai tembak aku tinggi eh. Oh, ini betul-betul. Ini turun generasi dia macam ni. Kita dia makan ni. Okay. Kalau apa dia makan? Telur 22. Ini yang pagi biasa pukul berapa je, Din? Pagi mula pukul berapa berarti? Lepas subuh dah mana. Ya, lepas subuh eh. Okey, yang Cik Mak punya tu di sana eh. Okey. Apa yang Cik Mak difahamkan, kedai ni beroperasi pagi sampai tengah hari je. Mana kalau pagi, betul-betul pagi, ramai. Lepas tu, cepat. Cepat selesai. Okey. Yang Jemaat pilih lah pagi ni. Ini yang jemaat pilih pagi ni, roti canai yang dikatakan gebu tu.
dia mai cuba. Dia sekali order 2 keping sebab dia kata your roti laju hari ni. Dekat stok dia pun dah tak ada roti dah. Jadi sempatlah Cik Mat ambil tadi 2 keping. Cik Mat kena dengan kuah dal dalca. Dalca dan juga sambal teh tarik. Okey. Selain pada tu Kak Ida dia kena dengan apa ni? Miso. Miso okey dengan Nescafe O Ice. Oh ada juga roti canai. Ya, ada. Okey. Kebetulan hari ni hari jadi dia. Ha. Kita ambil gambar sikit lah sebenarnya hari jadi. Okey, pantas dah 9.35. Buat banyak bang. Ya. Yeah. Mana kalau orang yang dah tahu dia dah tahu. Mana dia datang betul-betul pagi nak datang bagi betul-betul dia. Ha. 9.35 dah selesai. Tak juga habis. Ya. Yeah. Tapi Cik Mat dah rasa dah tadi 2 keping. Alhamdulillah. Okey. 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 Cuma nak tanya tadi dah berapa lama dia ni niaga ni? Niaga. Saya numpang je kat kedai ni. Okey. Okey kedai ni tak tahu. Okey. Mana roti canai tu berapa lama? Dah 5 tahun je. 5 tahun. Okey. Alhamdulillah tu maknanya boleh bertahan lah tu. Kadang-kadang ada apa nama, ada orang kadang-kadang setahun dah ni kan. Ya. Yeah. 5 tahun alhamdulillah. Terima kasih bang. Okey. Cik Mat pun mendoakan semoga roti canai dan juga kedai ni semua sekali lah. Sebab semalam Cik Mat dah datang sini. Ada cuba dah semalam makanan-makanan kat dalam ni. Alhamdulillah. Jadi Cik Mat pun berharap dan berdoa moga-moga rakan-rakan Cik Mat dalam YouTube Cik Mat TV ni akan mencarilah. Sebab alamat lengkap dia yang Cik Mat nampak tadi persimpangan. Persimpangan jalan simpangan Bekantu, betul. Kalau terus depan sikit lagi Zep City, betul. Sebab semalam ada kawan datang cari tak jumpa. Tersalah tempat. Warung kami ni biasa-biasa je bang. Ya. Yeah. Warung ni ada ketik tak ada. Warung tak apa. Kampung tak apa. Kita sebenarnya lebih seronok macam ni. Ya ni. Expectation tinggi sangat tu tak kira. Ya, okey. Okey Jaden . Terima kasih banyak kena bagi kerjasama. Cik Mat berdoakan yang terbaik lah. Seisi kedai. Okey. Assalamualaikum. Okey. Nampaknya setakat ni saja yang sempat Cik Mat bersama di kedai ni tadi. Di kedai ni tak ada tulis apa. Dia ada tulis ni je lah. Okey, jadi kepada anda yang sedang mencari-cari makanan sarapan pagi, jangan lupa datang ke Kampung Bukit Hantu. Okey, hingga jumpa lagi di lain ketika. Salam hormat dari Cik Mat. Jumpa lagi, senyum-senyum selalu, mesra selalu. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cik Mat TV.